kelas complexion kulit perawatan hari ini. Ini dikenain semua, tapi mata sini nggak usah, hidung nggak usah karena tadi hidung udah ada racikannya sendiri. Naik dikit, segini. Biar nggak gampang cracking. Daripada cuma satu, itu kan lama ya. Mending langsung gini nih. Nah, jadi makeup kita tuh cepet. Nah, kan gini kan langsung rata. Mixing kan foundation yang pertama nih guys. Pegang tangannya ke leher. Kurang. Tekanannya kurang. Segini nih. Oh iya. Coba. Tapi jangan ngulek ya. Coba tangannya maju lagi. Oh, jadi jarinya. Kalau jarinya di sini kan tekannya di bawah, sedangkan foundationnya kebanyakan di atas. Jadi ini kasih maju lagi. Kayaknya kurang dikit ya tekanannya ya. Lagi, kasih tekanan lagi. Kurang. Coba pegang lagi lehernya. Nanti sinimu tuh pegel kalau tekanannya bener. Coba. Lagi, tekan lagi. Gimana, Hes? Udah sama belum? Udah. Oke, segitu. Oh iya, pegel. Pegel kan? Iya. Ya, itu yang benar. Kebalikannya. Ngawang. Sama enggak, Hes? Kayaknya kurang ringan deh. Kurang. Benar-benar ngawang. Benar-benar ngawang. Udah sama, Hes? Kurang ringan. Kurang ringan lagi. Segini nih. Udah ringan? Sama enggak sama aku dengannya? Sama. Pokoknya hidung udah skip, hidung harus yang tipis. Nah, ini ngasih produk, artinya kita kasih tekanan. Apalagi kalau kit perawatan, kalau udah di next layer, itu semuanya tuh harus ringan. Mungkin gini, sorry. Nah, gini. Nah, gini. Jangan kena hidung, karena nanti racikan untuk hidung beda sendiri bedanya. Nanti yang pengulangan aku ajarin yang pakai brush ya, yang ini pakai puff dulu. Kalau kulit perawatan, kalau misalnya nggak perawatan ya normal aja, biasa aja. Kalau perawatan tuh produknya tuh harus tipis, tapi gimana caranya dari produk tipis itu kita kasih ke cover yang tinggi. Okay, ini complexion part pertama. Walaupun sebenarnya kulit perawatan itu nempel aja udah bersyukur banget ya. Ini penghapusan yang part pertama. Tap-tap ya, jangan digeser ya. Ke seluruh ya? Iya. Tapi jangan kena smile line. Racikan khusus hidung. Racikan foundation yang kedua. Udah kan belum? Kurang dikit. Kurang lagi. Oh, kalau kamu kan gini ya. Ini kan lebih nyocokin. Gini kan lebih madetin. Berarti memanjang aja. Memanjang aja. Udah sama ya tekanannya? Dikit. Lagi, tekan lagi. Segini Mbak. Ya, betul. Nah, kalau pakai brush dia lebih mengontrol. Ini nanti yang di part ketiga kompresinya harus lebih tipis dari ini biar lebih aman. Ini hasil complexion ngerjain sendiri yang pertama udah oke banget, udah pinter banget. Kayaknya sekali lagi aja dia udah bisa. Udah bagus banget nih, udah aus full. Sebenarnya ini nggak seharusnya disiram karena sebenarnya makeupnya belum yang benar-benar ngeset. Makeup ngeset itu kan dia paling nggak sejaman kemudian, dua jam kemudian. Tapi ya iseng-iseng aja coba. Mana tahu ya kan? Mana tahu. Oke sih. Aman? Oh aman sih. Tapi udah oke sih dia. Maksudnya nggak ada lunturnya. Tapi tetap belum ngeset ya. Oke, dihapus. Lanjut praktek sendiri lagi. Wow. Ini aku sudah diem aja sih. Ini sudah benar-benar yang ngerjain sendiri sejauh ini. Mixing and foundation yang ketiga makin sedikit. Sejauh ini aku udah tidak memberitahu sama sekali dan ini sudah berjalan sendiri dan hasilnya bagus banget sih, flawless abis. Tekniknya udah bener banget. Nice. Bagus. Ini udah benar-benar ngerjain sendiri. Aku diem aja. Udah oke sih untuk kulit perawatan. Nice. Blush on, jadi pakai blush onnya tuh kayak benar-benar pas di garisnya bibir. Coba sebelahnya, halus banget ya complexionnya, cocok, pinter. Ini dia hasil belajar complexion kulit perawatan, bonusnya lips ombre, dan ini prakteknya ternyata cukup 3 kali aja karena udah bisa dilepas dan hasilnya benar-benar yang udah, ya udah samalah sama aku, udah stay, udah bagus, flawless. Reset and do.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ini sebenarnya belum ngeset, bener-bener ngeset makeupnya, tapi ya udah karena udah sore banget kita coba siram. Tapi sebenarnya ya harusnya sih harusnya belum disiram waktunya. Harusnya tuh kayak sejam dua jaman gitu loh. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya, so-so lah ya. Tapi emang karena belum ngeset aja, jadi kayak aku ngerasa kayak belum mantep gitu loh. Tapi ya nggak ada yang luntur sih.